berterima kasihlah pada segala yang memberi kehidupan. Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Kau terpelajar, cobalah bersetia pada kata hati. Jangan sebut aku perempuan sejati jika hidup hanya berkalang lelaki, tapi bukan berarti aku tidak butuh lelaki untuk aku cintai. Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berpikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana. Cerita tentang kesenangan selalu tidak menarik. Itu bukan cerita tentang manusia dan kehidupannya, tapi tentang surga, dan jelas tidak terjadi di atas bumi kita ini. Jangan anggap remeh si manusia yang kelihatannya begitu sederhana. Biar penglihatanmu setajam elang, pikiranmu setajam pisau cukur, perabaanmu lebih peka dari para dewa, pendengaran dapat menangkap musik dan ratap tangis kehidupan, pengetahuanmu tentang manusia takkan bakal bisa kemput. Jangan hanya ya, Tuan terpelajar, bukan yes man. Kalau tidak sependapat, katakan, belum tentu kebenaran ada pada pihakku. Kan baik belum tentu benar, juga belum tentu tepat, malah bisa salah pada waktu dan tempat yang tidak cocok. Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji, dan kecurangan. Duniaku bumi manusia dengan persoalannya. Hidup dapat memberikan segala pada barang siapa tahu dan pandai menerima. Suatu masyarakat paling primitif pun, misalnya di jantung Afrika sana, tak pernah duduk di bangku sekolah, tak pernah melihat kitab dalam hidupnya, tak kenal baca tulis, masih dapat mencintai sastra, walau sastra lisan. Mereka membela apa yang menjadi haknya tanpa mengindahkan maut. Semua orang, sampai pun kanak-kanak. Juga jangan jadi kriminal dalam percintaan yang menaklukkan wanita dengan gemerincing ringgit, kilau harta dan pangkat. Lelaki belakangan ini adalah juga kriminal, sedang perempuan yang tertaklukkan hanya pelacur. Manusia yang wajar mesti punya sahabat, persahabatan tanpa pamrih. Tanpa sahabat, hidup akan terlalu sunyi. Kau harus berterima kasih pada segala yang memberimu kehidupan, sekalipun dia hanya seekor kuda. Cinta itu indah, Minke, juga kebinasaan yang mungkin membuntutinya. Orang harus berani menghadapi akibatnya. Cerita tentang kesenangan selalu tidak menarik. Itu bukan cerita tentang manusia dan kehidupannya, tapi tentang surga, dan jelas tidak terjadi di atas bumi kita ini. Dengan melawan, kita takkan sepenuhnya kalah. Bagaimana bisa manusia hanya ditimbang dari surat-surat resmi belaka dan tidak dari wujudnya sebagai manusia? Kasihan hanya perasaan orang berkemauan baik yang tidak mampu berbuat.
kasihan hanya satu kemewahan atau satu kelemahan. Yang terpuji memang dia yang mampu melakukan kemauan baiknya.